dari kata saum atau siam yang artinya adalah imsak, yaitu menahan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, puasa adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Puasa Ramadan diawali dengan niat pada malam hari. Bacaan niat puasa Ramadan yaitu Sauma Qadil An Adai Fardi Syahri Ramadana Hadihi Sanati Lillahi Ta'ala. Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sedangkan syarat wajib puasa Ramadan antara lain yang pertama adalah Islam. Puasa hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah berakal. Saat mampu melaksanakan puasa. Kemudian syarat sah puasa antara lain yang pertama Islam. Kemudian mumayyiz atau orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Selanjutnya rukun puasa. Yang pertama adalah niat dalam hati. Niat ini diwajibkan pada tiap-tiap malam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, malam yajma'u shaumi qoblal fajri fala siyamu lahu. Artinya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum, atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang diperbolehkan untuk berpuasa antara lain, yang pertama orang sakit, dan orang yang dalam perjalanan atau musafir. Kemudian yang ketiga adalah wanita haid dan nifas. Yang keempat, wanita yang sedang hamil dan menyusui karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan dirinya dan juga anaknya. Kemudian yang kelima adalah orang yang lanjut usia. Selanjutnya denda atau kafarat puasa. Yang pertama, wajib mengqadha pada hari lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan, yaitu untuk orang sakit yang masih bisa sembuh dan juga untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan juga untuk wanita yang sedang hamil dan menyusui. Kemudian yang kedua, wajib membayar fidyah atau memberi makan kepada fakir miskin pada tiap hari yang ditinggalkan sebesar 1 mud atau setara dengan 6 ons. Yang pertama, untuk orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, kemudian orang tua yang tidak mampu Selanjutnya, sunah-sunah puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Rasulullah bersabda, Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Hendaklah kalian makan sahur karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Selanjutnya menyegerakan berbuka.
kemudian meninggalkan perkataan yang tidak baik seperti berbohong, mengumpat, memfitnah, dan sebagainya. Berikutnya, berbuka dengan kurma atau yang manis-manis atau dengan air sebelum makan yang lain. Kemudian memberi makan orang lain untuk berbuka. Dan juga hal-hal yang membatalkan puasa antara lain yang pertama adalah murtad atau keluar dari agama Islam, kemudian muntah dengan disengaja, makan dan minum dengan sengaja termasuk merokok, haid nifas, gila, mabuk, pingsan, jima pada saat puasa. Hikmah berpuasa antara lain dapat mendidik diri untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan penderitaan, kemudian dapat mendidik diri untuk bersifat amanah dan percaya diri, dapat mendidik untuk tidak berbuat dusta dan berkata keji, dapat memelihara kesehatan tubuh, dan dapat mendidik kita untuk selalu disiplin.